Natasha Wilona didoakan berjodoh dengan Randy Martin usai datang ke pertunangan Greta Agatha. Natasha Wilona didoakan berjodoh dengan Randy Martin usai datang ke acara pertunangan Greta Agatha. Momen tersebut pun berlangsung pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023 di Hotel Borobudur. Melalui akun Instagramnya, artis yang akrab disapa Willow ini membagikan potret dirinya bersama Greta Agatha dan Arif Hidayat saat hadir ke acara spesial tersebut. Dalam unggahannya, Wilona yang berdiri di samping Greta Agatha tampak feminim dengan dress hijau cerah bermotif bunga dan tas putih kuning serta heels putih semakin membuat dirinya cantik. Happy engagement at Greta Agatha dan at Arif garis bawah Hidayat. Akhirnya ya, setelah perjalanan yang cukup lama sampai di titik ini. Semoga langgeng sampai maut memisahkan selalu bersama, tulis Natasha Wilona, mengikuti unggahannya. Rupanya selain Natasha Wilona, ada pula Randy Martin dan Karen Vendela, mantan kekasih Boy William yang juga hadir dalam acara tersebut. Mereka bahkan sempat berfoto bersama dengan Greta dan Arif. Natasha Wilona dan Randy Martin di pertunangan Greta Agatha mengetahui Randy Martin ikut hadir bersama Natasha Wilona, netizen pun sontak mendoakan keduanya berjodoh. Kak Ed Natasha Wilona 12 cocok banget sama Kak Ed Randy Martin, seimankan bisa sahabat jadi pasangan asik, ucap garis bawah Nak asteris. Willow sama Randy Martin dukung yuk seiman gak ada gimmick-gimmick, tutur Atarma asteris. Randy sama Willow kapan nyusul, kalian dah cocok tahu seagama sama-sama ang baik pekerja keras sayang keluarga, mudah-mudahan ya kelu jodoh gak kemna, tutur FV asteris. Tahun depan Randy dan Willow gak usah pacaran, langsung nikah aja, kata Naomi asteris. Sebagai informasi, Natasha Wilona dan Randy Martin memang sudah lama menjalin hubungan pertemanan yang cukup dekat. Bahkan keduanya bahkan sudah berteman sejak kecil.